Salam sehat, salam sejahtera untuk teman-teman semua. Ayo kita bikin lauk hari ini ya. Teman-teman mau tahu resepnya? Di sini resepnya. Nah, teman-teman di sini aku punya ayam ya. Sayap ayam ada 1 kilo. Udah saya cuci bersih, sekarang mau kita potong ya. Ini kita potong 2 aja gini ya. Nah, teman-teman ini udah ya, udah diselesai. Langsung aja kita di sini kasih sedikit cuka. 1 sendok makan. Saus tiram atau saus sawinya 2 sendok makan. Sini saya kasih merica bubuk 1/2 sendok teh. Penyedap rasa jamurnya saya pakai di sini 2 sendok teh. Sedikit garam ya, sedikit aja ya. Ini langsung kita aduk. Nah, ini kita diamkan selama 10 atau 15 menit. Nah, ini saya punya bawang putih 3 siung tapi besar-besar ya. Kita geprek dulu, langsung kita cincang. Nah, ini udah selesai ya. Selesai kita cincang, kita sisihkan. Ada tomat 1 biji. Nah, di sini saya punya daun bawang ada 3 batang tapi kecil-kecil ya. Kecil-kecil. Ini kita geprek aja. Langsung kita potong, jangan terlalu panjang. Jangan terlalu pendek. Begini aja ya. Nah, teman-teman, minyak sudah mulai panas ya. Kita lihat dulu. Kayaknya sudah mulai panas ya. Kita masukkan. Dua kali goreng ya. Nah, teman-teman, ini kita goreng seperti ini aja. Pakai api yang sedang kecilnya ya, jangan terlalu kecil kali biar ini coklatnya nggak nampak hangus karena kita udah kasih itu ya. Tadi dimarinasi dengan saus tiram. Oke, kita angkat. Nah, ini minyak kita sisakan secukupnya ya. Kita goreng dulu bawang putih. Kita masukkan. Nah, teman-teman, ini saya pakai minyak sayur ya. Kalau teman-teman bisa mau ganti minyaknya memakai mentega kek atau yang lain boleh ya. Kita masukkan ini saus tiram atau saus sauri. Empat sendok makan ya. Sini saya tambah kecap manis. Lebih kurang 1 sendok setengah. Kita tumpah ya. Kecilkan api, jangan terlalu besar karena ini sudah asin ya, saus tiram dan kecap manisnya itu bilang manis nggak manis ya. Saya tambahkan gula pasir 1/2 sendok makan, boleh 2 sendok makan ya. Ini yang lain udah nggak saya tambahkan karena ayamnya sudah ada rasa. Saya masukkan penyedap rasa jamurnya 1 sendok. Teh aja sudah cukup. Kita masukkan ini ayam. Ini tua muda bisa makan ya, karena nggak pakai cabai saya. Enak banget. Nah, teman-teman, gampang ya untuk memasak ayam goreng saus tiram ini, mantap sekali. Nah, teman-teman, di sini aku ada terasi 2 potong kecil ya. Bawang putih ada 3 siung. Kemiri ada 3 biji. Bawang merah ada 5 biji. Dan di sini daun jeruk ada 6 lembar ya. Ini 6 lembar daun jeruk, kita kerjakan dulu, buang tengahnya. Mau kita rajang aja nih ya, enggak digiling ya. Nah, ini daun jeruknya sudah dirajang halus ya, langsung ke gilingan. Gilingan saya kasih ini merica bubuk 1 sendok teh. Garam. Garam di sini saya pakai 1 sendok teh. Penyedap rasanya saya kasih di sini
2 sendok teh ya. Bagi teman-teman yang nggak mau pakan penyedap rasa, boleh tambahkan gula pasir 1 sendok teh. Oke, ini kita giling ya. Ya kalau nggak bisa halus banget nggak masalah, ya kalau bisa ya agak halus ya. Nah gini, begini aja teman-teman ya. Ini langsung kita masukkan daun jeruknya yang udah digiling, udah dirajang tadi. Kita masukkan, kita giling nggak sampai halus, cuman diratain aja biar lebih wangi. Nah kan nggak kena giling ya, cuman diratain. Ini terlalu apa ya, terlalu kental banget, jadi saya kasih air di sini 2 sendok makan ya. Nah ini teman-teman udah ya. Oke, kita langsung kerjakan yang lain. Sini saya punya ayam paha 10 biji ya, 10 paha 1 kilo. Nah ini kita potong begini ya, kita potong tulangnya biar di sebelah tengah. Ini begini, langsung kita ini daun jeruk ya. Ini kita bisa kita belah-belah begini. Oke, gini ya. Nah, ini ayamnya sudah selesai ya, semua yang saya bikin ya. Ini begini aja ya teman-teman ya. Udah masukkan bumbunya. Soal rasa asin dan ininya gurinya udah teman-teman sendiri kasih rasa. Ini saya kasih begini udah cukup. Di sini saya tambahkan air lagi, 2 sendok makan lagi ya. Air. Bagi teman-teman yang punya biji wijen yang putih boleh tambahkan. Kalau enggak ya boleh skip ya. Ini biar lebih wangi lagi. Ini saya pakai di sini 1 2. Saya pakai 3 sendok makan. Saya tambahkan di sini tepung terigu, perlu rendah, 2 sendok makan. Tepung maizenanya saya pakai di sini 1 sendok makan ya. Oke, kita aduk memakai tangan aja. Nah, teman-teman di sini airnya masih kurang sedikit ya. Saya tambahkan lagi. Jadi keseluruhannya sama dari bumbu semuanya 7 sendok makan. Ya kecampur rata gitu bumbunya. Kalau tanpa air juga nggak bisa rata ya. Ini sudah oke. Kita hidupin api. Ini udah tercampur rata semua. Kita diamkan selama 15-20 menit ya, biar meresap bumbunya. Teman-teman ini minyak sudah panas ya. Ini ayamnya juga sudah 20 menit. Kita goreng jangan pakai api besar kali, biar tidak hangus gitu. Nah teman-teman kita goreng seperti ini ya. Kita goreng jangan terlalu kuning kali, jangan terlalu coklat banget, karena kita bisa panasi lagi, bisa kita goreng lagi. Ini bisa kita simpan di freezer ya. Kita bisa simpan freezer di kala kapan kita mau makan, pagi atau apa, taruh kulkas biasa aja, di chillernya aja juga bisa. Kalau kita bikin cuma sedikit, ini langsung diangkat, bisa disimpan dan bisa digoreng kembali untuk sarapan pagi, makan siang, udah oke banget untuk bontot ya. Ini goreng nggak mau terlalu kering. Cantik ya waktu menggorengnya begini. Nah kelihatannya. Nah ini kita gorengan terakhir ya, goreng sampai selesai. Nah teman-teman di sini aku mau bikin sambelnya ya. Bikin sambel ada 15 biji ini cabenya. Dan ini sambelnya rasanya asin aja ya. Jadi saya pakai garam sini 1/2 sendok teh. Penyedap rasanya 1 sendok teh. Langsung kita giling.
Nah teman-teman ini udah ya, pun nggak usah terlalu haus banget. Ini kita kumpulkan taruh tengah dulu, karena saya membutuhkan minyak panas ini. Ini saya membutuhkan minyak panas. Ini kita balik dulu ya. Jadi apinya saya besarin biar panas. Oke, kita ambil secukupnya. Ini oke. Langsung kita aduk-aduk ya. Nggak kelihatan ya nyosnya ya, karena minyaknya juga nggak terlalu panas sekali. Jadi ini aja udah cukup, nggak masalah. Yang penting kena minyak panas aja ya ceritanya ya. Kita langsung angkat taruh di mangkok. Nah teman-teman ini kita goreng agak kering ya. Kita goreng agak kering, dia mantap sekali kalau dimakan. Ini bentar lagi baru kita angkat. Nah teman-teman ini begini ya, sampai dia coklat beneran, tapi bukan hangus. Sampai dia coklat begini rata. Ini dimakan ada kerauk-kerauknya ya. Nah teman-teman gampang ya bikinnya ya. Ayam goreng terasi daun jeruk, sambelnya sambel bawang, mantap sekali. Ayo teman-teman jangan lupa ya untuk mendukung terus channel En Tangerang dengan subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman. Semoga video-video En Tangerang bermanfaat. Terima kasih.